Ini nih status farmasinya nih buat pengambilan obat apa RS Habibie. Oke, okay, selamat pagi nih dari. Ini kalau kita pakai mobil kan, nah kalau pakai motor di sana, yuk kita ke depan. Ini bagus nih RS Habibie. Namun bersih, layanannya juga bagus. BPJS juga ramah orangnya, nggak diresekan lah, aman. Oh, ada makanan juga. Ada ATM juga. Nah, ini kalau kita mau apa pakai motor lewat sini, itu kan situasi Israel itu ya anti helang. Nah, kita ke sini nih. Ini kalau kita pakai motor perjalanan kaki lewat sini. Nah tuh, karena parkir lewat sini aja lah. Masuk. Kita masuk ke sini lewat sini. Nah, ini kalau kita pakai motor, jalan kaki lewat sini. Nanti kalau sana di untuk apa cuci darah tuh, ruang cuci darah sana banyak sampai tingkat bawah tingkat gitu. Ini jalan masuk, nah itu sana di depan pendaftaran BPJS ya. Ini BPJS tuh, ini hari Sabtu, jadi kebetulan Sabtu jadi cuma ada dokter ginjal hipertensi sama orang apa orang yang cuci darah. Nah, ini buat apa pendaftaran JKN-nya nih. Nah, JKN-nya sini itu buat pendaftarannya langsung. Ini ambil tiketnya tuh. Ini ambil tiketnya itu langsung ke situ. Ini ruang apa ya? Ini pada Muhammad Indonesia di darah. Bersih ya sini. Tuh pendaftaran lewat jalan sepi karena hari Sabtu nih. Tuh kebanyakan yang cuci darah. Bersih ini ya. Nah, ini apa toiletnya? Kalian juga bersih. Bersih kan? Oke. Pola ceweknya juga bersih. Tuh. Ini untuk apa? Untuk poli penyakit dalam, poli penyakit dalam sama ginjal terus gigi. Penyakit dalam tuh hari Sabtu nggak ada. Dia hari Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu tuh ginjal. Hari Sabtu lagi itu semasuk. Itu poli gigi itu buat ini penyakit dalam. Penyakit dalam itu buat ginjal, hipertensi. Mantap ya, guys. Mas, kalau Pak Lukman itu dokter Lukman itu cuma satu aja ya? Dokter Lukman. Dokter Lukman itu cuma. Karena dia kerja di Lampung ya?
Kalau untuk ginjal hipertensi, selain Sabtu hari apa aja? Biasanya ada hari Kamis juga, ada dokter ya. Dokter ya masih ya? Oke. Okay. Kalau dokternya sore juga? Iya. Oke. Okay. Namanya siapa, Mas? Yudhistira. Yudhistira? Iya. Ruangannya di mana sih sekarang? Sini ya, ruangan? Sini. Oh, ini sekarang? Iya. Dokter Luman Purat. Ini gigi dulu di sini dia. Membuat, tuh buat apa, ngecek ininya. Makasih Mas ya. Tuh, Dokter Luman. Beliau kerja di di Lampung juga, makanya dia setiap bersih-bersih banget. Ini buat perawatnya nih, pendaftaran. Enak di sini. Dibandingkan apa rumah sakit yang lain lebih enak di sini. Rumah sakit khusus ginjal hipertensi RH Habibie. Ini soal rekaman di sini. Ini. Ini dokter gigi. Untuk poli giginya nih. Tapi kalau gigi belum bisa pakai BPJS, nggak tahu kenapa ya. Oh gitu ya. Tuh, kata Mas Yudhistira lebih, untuk lebih jelasnya di WA dulu ke nomor poli ya. WA poli ya, nanti ada di, saya tulis di bawahnya. Jadi kebanyakan sekarang penyakit dalam tuh sore ya, dulu kan pagi. Cuma diserviskan aja. Kebanyakan pakai BPJS ya Mas di sini? Ya, kebanyakan BPJS sih Pak. Kecuali gigi nggak bisa BPJS ya? Iya, betul. Untuk ginjal hipertensi juga bisa kan BPJS? Nah, rujukan-rujukan gitu. Kebanyakan rujukan juga ya? Iya. Rujukan. Nah ini sama farmasinya nih buat pengambilan obat Pak RS Habibie. Tentunya kesana dulu lah. Ini pendaftaran apotek kali udah ini. Ini Pak, ini lantai 2 nih. Coba kita ke bawah. Lantai bawah tuh ada apa dia? Belum pernah sih ke lantai ini. Ini ke bawah. Oh, lantai dasar tuh buat parkir mobil.
Tuh, segitu agak lebih. Penyembahnya tuh. Nah, ini pintunya. Besarnya. Nah, ini nanti kalau waktu mobil parkirnya di sini. Nih, parkir mobil sini nih. Luas ternyata. Luas ini tuh. Sana juga. Tuh, parkir mobilnya. Luas kan? Tuh. Luas kan? Waduh, ada ke bawah juga ternyata. Wow, mana ya? IGD ke sana. Ini parkir, oh. Oh, ini buat jalan keluar juga kayaknya bisa. Tolong, kita sama lagi. Ternyata luas nih. Karena Habibie biasa cuma nongkrong di atas aja kan.